Nah, ya. Mas. Coy. Itu yang dia bilang sampaikan tentang apa yang adalah ruangan ini. Bila teman-teman masih ingin membutuhkan keterangan lebih banyak, silakan. Masih ada banyak soto di bawah, masih ada banyak bakso di bawah dan angkai-angkainya. Jadi kita sudah etnografi bisa liharan guys bro guys bro guys bro wah gila gue langsung nih gila nge-vlog gue langsung ada turnya Budi nih ini apa nih guys? Ini Amang Pura waktu itu kita nonton Pak yang Selamat Raharjo. Wah lupa gua. Nah, lupa gua. Kevin nonton dong. Nonton. Lupa gua tapi. Yang main Selamat Raharjo. Wah gimana bro? Vlog gua langsung masuk vlog gua lu. Mantep bro. Mantep ya? Mantep, balik lagi nih. Balik lagi. Ini kayak cover albumnya Atik Mantin. Ini Bomonas kata ini. Oh iya? Kata Pudi ya. Oh. Salah sini Bomonas. Oh ini Bomonas nih bro. Di bawah kambing gimana? Ini apa jadi? Jadi ini di bawah Monas gitu ya? Pernah. Oh gitu. Arya kan bikin mata hati di Solo. Terus Arya ini di Jakarta. Jai Subiakto bukan Prabowo Subiakto. Nah, mulai dah. Ini calon. Ini kayak market gitu ya. Ini jadi katanya radio di Solo, di Monas. Ini kayak panggung market mantik dan terbuat di mesin. Mana nih? Kuburan Cina ya? Kayak kuburan Cina gitu ya? Pertinya Teater Puma waktu mereka membawain naskah Sampai Intan kan identik dengan kupu-kupu biru kupu-kupu biru itu kan tapi itu kayak apa megamendung gitu ya itunya ya iya guys propernya masih ada sampai sekarang sebuah struktur-nya masih rapi jadi ya di apa mau dimana dibuat sampai kita lu gak mau cobain pak itu pak itu tuh suicide, lu dong di situ. Kirim ke master kali ya? Anjir, woy lagi nge-vlog nih anjir. Wah lu kacau juga lu. Ngirim angin.
Nih ini sajen nih, giring angin. Baik, siapa nih? Bagong Kusuwadi Raja. Nah, jadi ini judulnya skenografi alias tata panggung, tata panggung nih. Tata panggung nih. Gue baru tahu istilahnya gitu. Skenografi. Iya, biasanya anak-anak teater tuh kerja sama tuh cuma nasi rupa. Oh iya. Dari penyinaran, tata letak, apa interior. Interior. Ya. Dalam di panggung. Mantep, mantep. Ini salah satu berbagai karyanya lah. Oke. Mantep ya, mantep ya. Tapi gue baru tahu bro, ini tata panggung tuh istilahnya, istilah artnya aja, istilah artnya. Skenografi. Skenografi, ah itu mah kureng-kureng, skena kureng. Coy. Nih, tuh. Ini kita dari teater. Ya tadi teater apa? Teater koma. Teater koma. Oh, berarti sebenarnya tes sebenarnya. Coba tes duduk tes. Videoin. Ini videoin dulu. Iya duduk dulu aja udah. Nah, goyang-goyang dong nek. Ayo nek, coba nek. Jadi, gila. Ayo nek, coba nek. Gimana? Niatan coy. Oh, apa ya namanya ini dulu ya? Kontemplasi dulu ya. Kontemplasi dulu ya. Asik. Gantung enggak gitu? Iya. Gantung enggak nih gitu. Sementara ini udah siap nih. Iya, sementara ini udah siap nih. Kita kontemplasi dulu di bangku. Tapi lu ini ingat enggak sih lu video ini yang dulu zaman 3GP? Ada yang goyang. Ada gue yang buas muncul zaman 3GP itu guys. Kalau lo ingat tuh lo udah tua lah umur lo. Ya pokoknya itulah skenografi pokoknya. Gelap muka lo, gelap. Iya mah. Enggak jelek. Lu di sini, Fred. Coba terang enggak? Nah, terang. Nah, ini kita pokoknya gitulah skenografi, coy. Ini Salihara pokoknya mantep.